Kabar gembira bagi PSIS Semarang karena gelandang serang Jonathan Cantilana segera bergabung dengan tim. Jelang PSIS Semarang lawan Dewa United, Jonathan Cantilana akan segera berlatih dengan Hari Nur CS di Piala Presiden 2022. Setelah Jonathan Cantilana bergabung dengan tim PSIS Semarang, tinggal menunggu bek tangguh Ali selesai. Kabar mengenai kedatangan Jonathan Cantilana tersebut ada di Instastory CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi. Dalam story bos PSIS Semarang tersebut, ia dimention perihal kabar perjalanan Jonathan Cantilana. Bahkan ada foto Jonathan Cantilana dengan paspor dan tiket pesawat menuju Indonesia. Jonathan Cantilana merupakan pemain pilar tak tergantikan di Laskar Mahesa Jenat. Berperan sebagai gelandang serang, pemain asal Palestina tersebut menjadi top skor PSIS pada musim lalu. Di lapangan tengah, kini ia akan bekerja sama dengan Taisi Imantalo untuk menyuplai bola pada striker Carlos Fortes dan Hari Nur Yulianto. Sementara tandem barunya di lini belakang, manajemen Laskar Mahesa Jenar telah mendatangkan Ali Sesai. Hal TU juga dijelaskan dengan singkat. Jojo akan langsung bergabung dengan tim di Piala Presiden, tulisnya. Di sisi lain, Instastory Jonathan Cantilana juga memperlihatkan seorang anak yang sedang berada di sebuah bandara. Jika bergabung dengan PSIS saat ini, Jonathan Cantilana bisa saja bermain melawan Dewa United pada Jumat 17 Juni 2022. Terima kasih sudah mengeklik video ini dan dukung channel Esmedia Sport, karena di channel ini akan memberikan berita-berita tentang sepak bola terbaru. Terima kasih.